Halo football lovers, berikut jadwal lengkap pertandingan SEA Games 2022 cabang sepak bola putra beserta daftar klasemen sementara. Berikut jadwal pertandingan SEA Games cabang sepak bola putra babak fase grup matchday keempat, Jumat 13 Mei 2022. Timnas Filipina versus Timnas Indonesia mulai jam 4 sore waktu Indonesia Barat live di RCTI. Timnas Myanmar versus Timnas Vietnam mulai jam 7 malam waktu Indonesia Barat live streaming di RCTI Plus. Jadwal pertandingan SEA Games cabang sepak bola putra babak fase grup matchday keempat, Sabtu 14 Mei 2022. Singapura versus Malaysia mulai jam 4 sore waktu Indonesia Barat live streaming di RCTI Plus. Timnas Kamboja versus Thailand mulai jam 7 malam waktu Indonesia Barat live streaming di RCTI Plus. Berikut klasemen sementara SEA Games 2022 cabang sepak bola putra. Di grup A, di peringkat pertama Myanmar dengan raihan 6 poin, di peringkat kedua Filipina dengan raihan 4 poin, sementara Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan raihan 3 poin. Dari grup B, di peringkat pertama Malaysia dengan raihan 6 poin, di peringkat kedua Singapura dengan raihan 4 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.